Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kawan-kawan, tadi saya baru menurunkan cangkokan matoa. Dan nih pada sore hari ini menjelang maghrib ya, karena di waktu menjelang maghrib ini adalah waktu yang tepat untuk menurunkan cangkokan. Karena biasanya menjelang malam tanaman itu tidak begitu banyak aktivitas dalam penyerapan nutrisi. Maka ini sudah kita turunkan. Kemudian membuang sebagian daun-daunnya, cabang-cabang daun ya. Ini untuk mengurangi penguapan dan mengurangi stres pada tanaman. Jadi jangan kita ragu untuk membuangnya. Ini lebih baik dilakukan kawan-kawan kalau seandainya kita menurunkan cangkokan. Jangan terlalu sayang karena ketika menurunkan cangkokan itu kan dia akar belum seberapa, seperti dia berserta induknya. Akar masih sangat sedikit, maka kita kurangi untuk penguapannya dengan cara mengurangi daunnya seperti ini. Sisakan beberapa helai saya di atas untuk tetap mendapatkan fotosintesis. Nih. Nah, setelah kita biarkan ujung-ujungnya seperti ini, maka kita lihat gimana hasil dari akarnya setelah kita cangkok. Ini dia kawan-kawan. Akarnya begitu banyak, sudah cukup banyak dan penuh. Ini sudah sesak dan kita juga sudah merendamnya di air nih ya. Soalnya setelah kita turunkan, karena medianya biasanya kalau akar sudah banyak begini pasti kering gitu. Jadi kita basahkan medianya. Setelah kita basahkan, kemudian kita kurangi daun-daunnya seperti tadi. Lalu hal yang kita lakukan setelah itu, kita biarkan dia. Kita biarkan sampai kapan? Insya Allah ini kita akan menanamnya besok, tidak hari ini. Dan hari ini sudah menjelang maghrib, kita sholat maghrib dulu. Dan ini kita biarkan supaya dia beradaptasi kalau dia sudah disapih dari induknya. Biarkan dia di tempat yang terbuka seperti ini. Ya kalau hujan nggak jadi masalah. Kemudian kalau dia malam kan ada embun, maka ini sudah bisa mengurangi daripada stresnya. Oke kawan, insya Allah kita lanjut besok untuk penanamannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, kita pada pagi hari ini menanam cangkok pohon matoa yang semalam sudah kita tidurkan ya, istirahatkan. Karena tadi semalam tidak langsung kita tanam, tetapi sengaja kita tidurkan. Memang syaratnya untuk menurunkan cangkokan agar melepaskan stresnya ataupun adaptasinya, yaitu dengan cara menidurkannya kurang lebih sekitar 12 jam. Sudah kita tidurkan tadi malam, kemudian di pagi harinya ini kita akan menanamnya. Jadi saya di sini sudah menyediakan dan menyiapkan polybag. Saya menanam dalam polybag terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena supaya kita bisa meletakkannya di tempat teduh terlebih dahulu, nanti tidak langsung ke panas terik matahari. Ini polybag yang sudah saya isi sepertiganya dengan tanah yang saya campur dengan sekam. Ini tidak ada campuran pupuk,
tetapi hanya tanah dengan sekam. Perbandingan 1:1. Kemudian yang kedua, saya di atasnya ini menyediakan tanah campur sekam dengan kompos. Perbandingan 1:1:1. Jadi tanah satu bagian, sekam satu bagian, kemudian kompos satu bagian. Jadi kompos ini di bagian atas, supaya ketika kita menyiramnya nanti, cairan kompos itu akan mengenai akar dan akar akan lebih cepat untuk berkembang. Ya, jadi kita menanamnya dulu dalam polybag sebelum kita tanam ke dalam pot yang lebih besar nantinya. Nah, begitu. Yuk, sama-sama kita tanam, kawan-kawan.
Alhamdulillah kita sudah menanamnya. Dan di sini kita lihat untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita membiarkan ada 1, 2, dan 3 cabang untuk kita naikkan, 4 cabang. Jadi mudah-mudahan kita berharap matua ini yang kita tanam akan cepat berbuah. Tetapi untuk di awal tanam ini kita jangan harapkan berbuah dulu. Kita yang harapkan mudah-mudahan dia hidup, kemudian dapat subur, berkembang, dan berbuah dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini kawan-kawan matua jenis aroma durian, yaitu memiliki aroma seperti durian yang berwarna kuning, berukuran besar, kemudian bijinya rata-rata kecil biasanya. Biasanya kan ada yang hijau, ada yang merah, tetapi ini adalah matua yang kuning. Oke, demikian. Doakan kawan-kawan mudah-mudahan ini bisa hidup dan subur tentunya ya. Insya Allah lain waktu akan kita update lagi deh kalau kita akan memindahkannya ke pot yang lebih besar. Terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat atau ada manfaatnya buat kita. Yang senang dengan videonya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke kawan-kawan. Dan yang belum subscribe jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya untuk membantu ya, memberikan support bagi channel kita Pengen Nandur. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.